Oke, sahabat sekalian, kita saat ini akan masak biryani. Biryani atau biryani? Ini masak beras biryani ya. Sejuk ya hati itu, masak biryani itu. Ya, ini proses. Oi. Apa lu enggak perlu? Tidak ku amankan. Ini yang ini maksudnya pakai susu ya. Ini ya nasi biryani. Nah, ini ala ini ya. On Kabung Resort. Kabung Timur Resort. Nah. Ya, ini sahabat sekalian, sebenarnya memasak nasi biryani ini cukup sederhana ya. Oh. Besar, Pak. Setelah mencuci beras biryani. Beras ya, bukan beras ya? Nah, ini dilanjutkan setelah merendam nasi biryaninya, kita akan melanjutkan membubuh. Bang, ini Cip, tukang masak, bini tahu duduk ya lah. Gimana, Pak? Headsetnya di bawah sini ya, Pak? Ya, tutorial memasak biryani ya. Ini meracik bumbu ya khas Chef Dani ya. Jadinya bubur. Jadi kalau sahabat sekalian pengen tahu cara memasak nasi biryani ya, nasi khas Arab ya, bisa menghubungi langsung chefnya. Beliau sangat baik hati dan tidak sombong ya, bisa belajar langsung. Nasi biryani. Biryaninya, berasnya di setelah direndam beberapa menit, setelah itu kita tiriskan. Ya, nanti setelah lagi akan kita masak nasi biryani ala Chef Dani dari Kabung Timur Resort. Bagi yang mau ini merasakannya ke Kabung Timur Resort ya. Kasih Kabung Timur Resort menyiapkan ini menyiapkan ada kitchen set ya. Jadi sahabat sekalian, kalau misalnya memasak di Kabung Timur Resort tidak perlu lagi membawa alat perkakas masak ya. Dan boleh dikatakan kalau di sini fasilitasnya sangat lengkap. Ya, kita tanak dulu. Ini berbeda dengan nasi biasanya ya, sahabat. Dia agak teksturnya panjang-panjang. Bukan promo, bukan ini ya. Ini produk Sutria beras basmati India premium gold seller. Campurannya apa ya, Chef? Serius-serius nih. Nggak apa-apa, ngomong sedikit ya. Masak air. Campur bumbu ya, ada cengkeh ya. Harusnya ada kapulaga, ada beberapa bumbu yang lain karena ada yang tertinggal, jadi tidak apa-apa ya. Yang penting jadi. Oke, lanjutkan setelah nasi biryani kering ya sahabat sekalian. Ini berasnya sudah dimasak, ini sudah teksturnya ya, bisa kita lihat. Ini Chef Dani setelah itu 3/4 matang. 3/4 matang ya. Nah, ini kita ada campuran topping ya. Nah, ini ada bawang ceri. Ada nanti di, kalau lebih bagus lagi pakai bawang India. Bawang India ya, Bombay. Bukan, ini besar. Oh iya. Mirip bawang cherry, ini lebih besar.
berapa hidupnya. Oke. Lanjut lagi selama tumis ini, kita masukin bumbu ya. Bumbu. Ini bumbunya apa aja nih, Pak? Cep. Pokoknya bumbu-bumbu itu campuran. Bumbu. Ya. Terdiri apa? Lada. Ini masukkan susu ya. Biar lemak. Lagi Pak, Pak Lurah, dirasa lagi Pak. Bumbu jadi, racik yang bumbu jadi ya. Di alah. Masukkan nasi biryani. Wajan nanti lengket ya. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dipukul. Oh langsung? Langsung di ini, kembali. Kita pakai kukus karena tidak punya wajan nanti lengket. Karena keadaan cara makannya berubah. Nantinya mengkukus. Nasi biryani sudah dikasih bumbu ya. Kita akan lihat ya. Oke, sahabat sekalian, saat ini sudah selesai ya. Ini kita mau hidangkan menu nasi biryani ala Chef Dani ya. Chef Dani di Kabung Timur Resort. Oke, okay, sahabat kalian nah, ini yuk, sudah. Makan lagi. Oke, okay, sahabat kalian nih. Baik. Ini dalam apa ya, Cok? Hah? Semai. Semai.